Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Muhyiddin, NS akan jatuh terjemah kemarahan di kertas undi. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menyatakan keyakinannya bahawa gabungan itu mendapat sokongan daripada rakyat Negeri Sembilan yang kini berada di bawah kepimpinan Pakatan Harapan. Katanya ia dapat dilihat melalui kehadiran puluhan ribu rakyat di negeri itu pada ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat di Negeri Sembilan semalam. Saya percaya gelombang kebangkitan ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada PN dalam enam negeri tidak lama lagi. Ini karena keseluruhan rakyat melihat dan merasai apa yang sedang berlaku di negara ketika ini. Kos sara hidup semakin menghimpit, harga barang keperluan harian naik dan menerus menekan kehidupan, ringgit merundum dan ekonomi negara seolah-olah tidak ada hala tuju, katanya dalam kenyataan hari ini. Dia juga mendakwa bahwa sokongan itu berlaku karena kerajaan campuran yang terdiri daripada PH UMNO gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Oleh itu, Presiden Bersatu itu turut menggesal supaya rasa tidak puas hati itu dapat diterjemah kepada pengundi sebagai satu isyarat bahwa rakyat sedang marah dengan apa yang berlaku. Segala janji yang ditabur sewaktu pilihan raya umum ke-15 tidak dilaksanakan walaupun sudah 6 bulan menjadi kerajaan. Rakyat sudah tidak tahan dengan keadaan ini dan saya ingin mengajak rakyat Negeri Sembilan dan 5 negeri lain yang terlibat dalam PRN tidak lama lagi mengundi PN sebagai satu referendum bantahan rakyat kepada kerajaan campuran PH UMNO karena gagal menguruskan negara, katanya. Bulan lalu, Muhyiddin memenjangkakan PN mampu meraih sehingga 80% undi terutama daripada pengundi Melayu pada PRN akan datang.